Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to BMK 2104 where we call it essays. So today's topic I will be talking about statics, and I have about 29 slides, almost 30 slides, okay, to discuss about this topic today. Baik, so masa kita punya kelas tempoh hari yang terakhir, kita dah saya dah terangkan jenis-jenis beban. Kita ada statik, okay, kita ada cyclic, dan kita ada jenis impact. Okay. Dan perbezaan ketiga ini adalah macam statik, dia akan tidak ada perubahan sepanjang keseluruhan hayat struktur tu. Biasanya pada perubahan yang tetap. Kemudian kita ada cyclic ni, dia akan berubah ikut masa, okay, dan juga berbagai keadaan lah, bergantung pada aplikasinya. Dan impact pula adalah beban yang tinggi, yang beban yang diterima secara mendadak, okay, selalunya pada keadaan yang tak disengajakan. Okay. Baik. So, topik kita untuk yang seterusnya ini, saya akan terangkan tentang chapter kedua ni berkaitan dengan perbezaan antara skala dan vektor. Okay, macam mana kita menggunakan tandaan skala atau notation skala, dan notation untuk vektor Cartesian. Okay. Dan juga macam mana kita nak melakukan penambahan daya-daya ni. Dan kemudian kita nak macam mana kita nak mengira resultant force atau daya daya hasilan, okay, dengan dia punya magnitude ukurannya dan juga arahnya. Baik. Ini adalah contoh yang bagaimana force vector ni, daya vector ni diaplikasikan, okay, pada satu lantaian dengan hooknya untuk menggantung memegang beban, okay, dan juga pada satu contohnya, dan jadi contohnya mungkin satu jika pernah lihat kemah kan, dipasang, okay, macam itu, satu sudut ditarik, kan, okay. Satu lagi kan, pada satu crane, dan juga pada satu mungkin tiang tiang kabel yang memegang tiang lah, okay, tiang kuasa ke, yang memegang, yang untuk distributkan electricity, okay. So prinsipnya sama juga kalau kita cuba aplikasikan kepada keadaan yang mana pada weld, pada kimpalan, contohnya pada kimpalan temu bat joint ni. Okey, kita ada beban pada arah yang bertentangan yang dikenakan pada kimpalan kita. Okey. Dan stres tegasan yang dikenakan pada permukaan ni, okey, adalah samaan dengan daya dia dibahagikan dengan luas kawasan ni lah. Okay, luas kawasan pada bahagian permukaan ni, iaitu panjang darab dengan ketebalan dia. Okey. Dan juga untuk pada sama juga pada keadaannya pada satu kimpalan, okey, dua joint ni, sama saja dua bahagian ni kita kimpalkan tapi separa partial penetration saja. Okey, sama juga prinsipnya. Kita boleh mengirakan daya yang ketegasan stres yang dikenakan pada permukaan ni dengan formula yang sama. Okey. Jadi satu contoh, okey, penggunaan vektor, okey, arah tu memainkan peranan, okay, arah mana daya tu dikenakan. Okey. Jadi contoh macam ini, kita ada empat sekali, ya, pada satu tiang, okey, yang memegangnya ada sampai empat. Okey, ada empat daya yang bertindak, ya, pada satu support ni. Empat daya ni. Jadi daya empat support ni, okey,
dia pada arah yang sama. Kan? F1, F2, F3 dapat pada arah yang sama. Okey. Jadi apakah kita macam kita nak tentukan resultant force tu? Okey, daya tarasan di atas gabungan empat ni. Okey. Macam kita nak kira pada yang dikenakan pada bahagian tersebut. Okey, itu kita akan pelajari lah. Okey. Jadi contoh kita nak tahu juga definisi perbezaan antara skala dan vektor. Jadi skala ni dia apa-apa nilai fizikal, apa-apa nilai yang dia hanya bergantung pada dia punya magnitude ataupun dia punya ukurannya saja, tidak mengambil kira arah. Okey. Contoh yang tidak mengambil kira arah tu sebagai contohnya jarak. Okay, apa maksud di sini ialah ataupun ukuran jarak ataupun panjang, lebar ke apa, dia tak ambil kira arah. Dia apa itu dia mungkin positif negatif bergantung pada macam kedudukan, sama ada kita nak apa itu kita jika ada paksi mana yang arah pada sebelah kanan, contohnya contoh jika ada satu paksi sini. Okay, kalau kita ambil paksi sebagai itu origin, macam mana yang pergi ke sebelah kanan ni kita anggap sebagai positif, yang ke sebelah kiri sebenarnya kita anggap sebagai negatif. So, jadi dia tidak berkaitan arah, dia hanya dalam satu nilai ukuran. Kalau kita kata 1 cm tu 1 cm, itulah dia punya ukurannya. Baik, kalau vektor pula ni, vektor ni adalah nilai fizikal yang memerlukan nilai magnitude, ukuran dan juga arah untuk menentukan. Macam saya kata, dan contohnya daya. Okay, daya ni dia perlukan arah dan juga apa tu ukurannya. Kan? Kalau kita kata daya pada apa itu satu kabel macam ini, so arahnya ni penting. Tapi contohnya kalau katakanlah kita nak kata berapakah jisim sesuatu tu, katakan jisim dia adalah 200 kilogram. Dia tak perlukan arah, dia hanya cukup pada dia punya magnitude ukuran tu saja. Okey, itu perbezaannya. Apa yang perlukan arah tu dia panggil sebagai vektor. Yang tidak memerlukan, yang hanya cukup dengan magnitude itu saja, kita panggil sebagai skala. Itu nilai dia. Okey. Jadi contoh-contoh skala, okey. Jisim sepadu, kan, dia tak perlukan. Dia hanya, tapi dia ada nilai magnitude, positif atau negatif. Dan kalau kita nak apa itu buat apa itu penambahan jumlah apa, kita hanya just perlukan penambahan straight forward saja, kan. Kalau dan tidak ada special notation, maksudnya tidak ada penandaan yang khusus lah. Kalau katakan vektor pula, contohnya apa itu force atau velocity, kelajuan, okey, dia perlukan main arah kelajuan tu pada arah mana, kan. Dia ada perlukan dua-dua, iaitu ukurannya, nilainya dan juga perlukan arah. Dan juga kita perlu menggunakan Pythagorean law, okay, sebab kita perlu samakan arahnya, kan, baru kita boleh dapat hasil. Okay, dan apa dia punya tandaan khas yang kita perlukan ialah kita perlukan bol kita gelapkan dan juga satu apa itu tanda di atasnya, satu tanda arah. Kita tengok tu macam cara itu dia. Okay. So tadi apa tu dengan lebih dalam lagi penerangannya. Okay. That has skala ni ada di dalam itu tapi tak bergantung kepada arah. Okey, dia tak berubah by coordinate system rotation. Maksudnya kalau katakanlah kita ubah sistem coordinate kita x dekat sini ke y dekat satu kosong apa tu origin kita berubah. Contohnya kita buat dulu asal kat sini, lepas tu tiba-tiba kita nak ubah origin tu kat sini pula. So dia tidak apa tu berubah dari segi nilai dia. Okey, tapi mungkin dari segi macam dia punya nilai magnitude positif negatif itu berubah, tapi dia tidak, ukurannya tidak berubah. Dan juga boleh ditandakan dengan sama ada positif negatif bergantung pada originnya. Okey, contoh seperti jisim, volume, masa, yang masa tak perlukan arah. Dan kita hanya masa apa tu yang lepas atau masa yang akan datang, contohnya. Okey, positif atau negatif lah, boleh gunakan itu contoh.
vektor perlukan kedua-dua nilai ukuran magnitude dan juga arah seperti kedudukan, apa tu daya dan juga momen. Okey. Dan kita diwakili dengan satu huruf, kita katakan satu arah apa tu tanda di atasnya yang ada panah. Okey, magnitude kalau katakan apa dia tadi, dia kita menandakan dengan ada satu dia punya apa tu apa tu tanda sebagai satu dia adalah satu magnitude yang positif. Okey, apa tu tandaan ni, okey, tanda tadi. Tu kita gunakan tandaan dua garis panjang ni, okey, untuk menandakan dia adalah magnitude yang positif. Okey. So contoh pada rajah ni, kan? Okey, vektor tu ditunjukkan pada satu arah, okay. Dan magnitude ni adalah ukuran garisan arah panah ni. Okey. Jadi maksudnya panjang ataupun ukuran panjang anak panah ni adalah magnitudenya. Dia punya arah tu adalah pada sudut ni. Dan juga kepala anak panah ni menunjukkan ke mana arah tu pergi. Okay. So kalau operasi, kita kalau katakanlah apa tu darab ataupun bagi, kalau tu lebih ni didarabkan dengan satu nilai skala, tak ada arah. Jadi maknanya magnitude dia bertambah tapi arah masih sama. Maksudnya dia akan jadi macam ni lah. Okay. Satu vektor kita darabkan dengan satu skala, jadi dia punya magnitude dia bertambah tapi arah dia masih sama. Dan jika vektor yang sama juga kita didarabkan dengan satu skala negatif, okey, dia punya apa tu arah berubah, magnitude dia bertambahlah. Nah, tu je biasa dia. Jadi kalau A macam ini, kalau tanpa kita darabkan plus tu lagi, dia akan jadi 2A. Kalau kita dengan tu negatif 1, dia akan jadi negatif 1A, tak panjang tak berubah. Kalau jadi negatif 0.5, dia jadi lagi magnitude dia magnitude pun berubah, arah dia pun berubah. Okey, dia dua jadi. Okey, paling dah sekarang negatif. Dan kalau kata nak kita ingin penambahan, okey, so kita perlu kalau katakan nak pada skala ni, okey, apa tu kita gunakan, okey, kalau apa tu positif x dan y, kita tentukan kat mana positif dan negatif dulu. Okey. Dan kita komponen setiap daya tu kita kita tunjukkan dalam apa tu bentuk apa tu skala algebra lah. Okey. Contoh di sini apa tu contoh di sini kita lihat kita ada satu daya yang pada paksi y pada betul-betul pada paksi y di sempurna jadi di sini dan satu lagi daya pada paksi x di sini. So jadi kalau kita gunakan hukum trigonometri ni, okey, kalau katakanlah dan ini adalah kita katakan gabungan dua daya fy dan fx pada sudut ni. Pada satu apa tu pada sudut theta ni arah pada arah f ni, dia adalah dia punya hasil daya dia. Jadi kita nak tahu apa tu macam mana hubungannya. Okey, kalau kepada trigonometri tu, kalau cos theta, cosine theta ni adalah daya fx bagi dengan hypotenuse f. Okey, kita akan dapat cos theta ni. Jadi fx ni ada bersamaan dengan f pada sudut cos theta, cosine theta. Kita dapat ni. Dan sin theta pula adalah definisinya sebagai fy pada paksi y ni bahagi dengan f. Okey. Okey, ni samanya sini bahagi dengan f. Jadi fy ni adalah sama dengan f sin theta. Jadi f ni adalah samaan dengan gabungan fx dan fy. Tapi kita kena ambil kira fx ni adalah dengan f cos theta dan f sin theta. Kita dah definisikan sini. Ini persamaan pertama kita, ini persamaan kedua kita. Okey. Jadi apa tu itu cara notasi skala. Tapi kalau kita gunakan satu kaedah lagi adalah kita gunakan apa tu dipanggil sebagai Cartesian punya punya vektor apa tu notation. Maksudnya kita mewakilikan dengan fx fy tadi pada satu paksi yang kita kategorikan sebagai kita gunakan istilah ini sebagai i untuk x dan j untuk y. Dan ini konsep Cartesian ni okey memang banyak digunakan dalam apa tu reka bentuk.
misalnya kamu berurusan dengan apa tu design ke kan apa-apa projek design ke apa ke, mereka menggunakan senang apa tu istilah IJK, tak gunakan macam FX, Y ke F, dan mudah, diorang akan mudah lebih gunakan satu nilai skala daripada apakah vektor Cartesian itu pada I kepada X, J pada Y dan K kepada pada Z punya paksi. Jadi jadi maknanya unit vektor I dan J ni, unit vektor ni adalah nilai yang ada nilai 1, unit vektor yang ada 1 ni vektor yang bernilai magnitude dia 1 digunakan untuk kita mewakili arah X dan Y. Jadi unit X dan unit vektor I dan J ni tak ada, dia tak ada, tak ada ukur, tak ada dimensi, maknanya tak ada macam nilai mm ke apa ke, tak ada. Dia hanya mewakili satu apa tu apa tu paksi, ya, satu paksi saja kita mewakili, dan unit dia adalah satu. Jadi dan magnitude ni sentiasa positif pada kita gunakan perlu wakili I itu sentiasa arah apa tu paksi X kanan, dan Y J antara adalah paksi Y ke atas. Jadi kalau kita mewakili apa tu persamaan yang tadi ni, okey. Jadi kalau persamaan tadi kita nak, kita kata kita dah definisikan fx ni adalah f cos theta. Maka kita nak tulis f ni sama dengan f cos theta tambah f sin theta. Begitu. Tapi kita lagi mudah, kita akan boleh mewakili fx pada paksi I, okey, dan fy pada paksi J. Okey, pun kita boleh gunakan juga. Dan dari situ kita boleh dapatkan apa tu nilai, apa tu berapa daya hasilan tu, ya, result of force tu. Baik, apakah definisi tentang korbanan ni? Korbanan adalah apa tu satu set apa tu sama ada titik ataupun garisan yang pada ataupun apa berjumpa yang pada satah yang sama, ini kita panggil sebagai satah. Okey, ini sebagai korbanan. Mana pada satu satah yang sama semua ni. Okey, dan juga boleh berlaku pada garisan. Okey, jika pada apa tu daripada kira-kira pada satu paksi lah. Kalau kita kalau X, X saja maka semua. Kalau Y, Y di sini. Kalau Z, okey, pada dia punya paksi yang yang apa tu pada pada arah yang ketiga lah, yang tiga dimensi kan. Baik. So apa tu cara kita nak apa tu mendapat hasil daya kan, pada setiap daya yang pada segi kita apa tu perlu kaji tu, kita perlu fahamkan, selesaikan masalah tu ialah kita mula-mula kita ada contoh ni masalahnya kita ada ada tiga daya pada arah yang berbeza-beza ni, kita beza sudut beza pada paksi x y dan pada paksi x dan y saja. Okey, ada ada pada positif x y, ada pada negatif x positif y, tapi ada simpul ada positif positif x negatif y punya arah. Jadi apa kita buat, kita kita perlu pecahkan setiap satu daya ni F1, F2, F3 kepada dia punya setiap komponen ni. Jadi kita tahu tadi F1 ni sebenarnya adalah campuran pada F pada daya ni pada Y, dan F juga pada komponen pada X. Dengan theta sudut ni kita dapat, kita boleh tahu. Jadi kita perlu jadikan ini adalah dia punya pada dia punya komponen X dan Y ataupun pada vektor I dan J. F2 pun sama. Dia ada komponen negatif I dia atau pada paksi X negatif dia, dan juga pada positif Y dia. Kita tahu titan ni berapa, kita tahu berapa sudut ni, kita boleh jadikan komponen dia. Dan juga kita gunakan benda yang sama, perkara yang sama juga pada F3 kita. Jadi kita boleh tahu kita dapat nanti F1 pada paksi Y, F2 pada paksi Y, dan F3 pada paksi Y. Kemudian kita tahu F1 pada paksi X, F2 pada paksi X, dan F3 pada paksi X. Ataupun kita tahu Fi, F1 I, F2 I, dengan F3 I. Dan kita tahu F1 X, sorry, F1 I pada paksi X, F2 I pada paksi X juga, dan F3 I pada paksi X. Kemudian F1J, F2J dan F3J. Mulai dari situ kita boleh sebab semua ni dah pada apa tu paksi yang sama atau koplanar tu kan, pada paksi satah yang sama, pada paksi X, pada paksi Y kan. Jadi kita boleh buat dapatkan dia punya apa tu penambahan daya tu. Okey.
Jadi kalau jadi macam ni, kita dapat pada resultant force pada paksi X itu adalah F1X tolak F2X tambah F3X pada arah yang sama positif. Dan pada paksi Y pula, F1Y tambah F2Y, F1Y tambah F2 tolak dengan F3 pasal pada arah yang berlawanan tu negatif. Okey. So, kita tahu juga pada kedua-dua kes ni, kita tahu jumlah FRX juga pada jumlah adalah perjumlahan resultant force pada paksi X ni, pada paksi I ni adalah kesemua jumlah paksi daya pada paksi X. Dan juga apa itu jumlah pada resultant force pada paksi Y ataupun J tu adalah keseluruhan jumlah daya pada paksi yang sama, paksi Y. Okey, cuma kita kena tengok pada sama ada dia positif dan negatif pada dia punya arah dia. Dan kita magnitude, nak kira magnitude apa tu resultant force, daya hasilan ni dengan hukum Pythagorean. Kan? Teorem Pythagorean dia. Dan iaitu ini adalah bersamaan segitiga kan, adalah FR squared tambah FR FRX squared dan FRY squared. Okey. Adalah sama dengan FR squared. Okey, kalau kuasa 2 ni pada paksi X dan kuasa 2 pada paksi Y adalah bersamaan dengan kuasa 2 paksi resultant hasilan tu. Dan kalau kita nak tahu dia punya magnitude yang sebetulnya, kita kena punca kuasa 2 kan penambahan 2 tu. Okey, 2 magnitude tu. Dan tangent theta ni, sudut ni adalah FRY bahagi dengan FRX, kita akan dapat dia punya magnitude. Dan kita nak tahu dia punya sudut yang betul adalah kita inverse tangent FRY bahagi FRX tu pada paksi Y dengan X. Okay. Kita tahu dah hukum itu lah. Baik, ini contoh satu. Okay. Link ni okay, kita gunakan pada dua daya F1 dan F2. So, jadi kita kena tentukan berapakah magnitude dan apakah orientation of the resultant force ni. Okay, kita tahu sini. So, jadi macam mana kita nak selesaikan, kita ada F1 sama 100 Newton pada sudut 30 darjah daripada paksi X dan F2 adalah 400 Newton pada sudut apa tu lawan arah jam. Okay, 45 darjah daripada paksi positif paksi Y. So, macam mana kita nak selesaikan? Okay, kita perlu carikan komponennya. Okay. Pada paksi X ni, F1 ni komponen dia adalah 600 Newton ni cos cosine. Okay, pada kita pada paksi X 30 darjah. Kita akan dapat 595 Newton. Dan dia punya komponen pada paksi Y dia adalah 600 Newton sin. Okay, 30 darjah. Kita tahu pada paksi Y ni iaitu sama dengan 300 Newton. F2 pun kita buat yang sama. F2 kita tahu ini F2 ni arah negatif. Paksi X ni kita, awal-awal kita agak negatif dah 400. Dan cosine. Kenapa cosine pula pada paksi X ni? Okay. Apa itu sebabnya dia apa tu dia adalah apa tu 45 darjah sini dan 45 darjah sini. Kalau kita tengok sini pun 45 darjah, maksudnya sebab sudut kan 90 kan untuk satu perpendicular tu, satu dia punya bersentang 90 darjah. 45 darjah maksudnya dia bagi dua, kita boleh sama di sini. Kalau kita pilih sin, mana kita untuk X tu pun boleh juga sama je. Nilai dia jadi sama gitu. Sebab tu untuk paksi X ni kita dapat negatif 400 cos 45 darjah digunakan pada sudut yang sini. Okay, kenapa cos? Sebab ni lah cos sebelah ni. Bukan yang sini ya. Kalau sini kita akan fikir kalau sudut 45 darjah ni kita akan fikir Y. Kita pilih X. Jadi dia gunakan sudut dari arah sini. Okay. Jadi negatif 282.483 Newton. Dan juga y-axis ni 400 sin 45 darjah dan 282 pasal dia positif eh. Baik. So macam ni kita nak apa tu jumlahkan semuanya. So kita jumlahkan pada paksi x ni 519.85 tambah negatif 282.843 kan. So dia akan jadi macam ni. Nilai dia mana ni masuk 19.85 tolak 282.843 gitu. Kita dapat jawapan 236.772. Okey. Dan kalau pada paksi Y pula kita akan dapat 300 tambah dengan 282.843 Newton dengan 582.843 Newton. Jadi selepas tu kalau kita tahu berapa dia punya hasilan daya yang gabungan dua tu, jadi FRX dan FRY kita kuasa 2 kan tambah 2. Dua-dua kita kuasa 2 kan dan juga kita tambahkan pada kita punca kuasa 2, kita akan dapat jawapan 629.1 Newton. Ini adalah magnitude FR. Okey. Dan juga direction dia, sudut dia tu adalah okey,
inverse tangent FRY bagi FRX ni, kita akan dapat sudut dia 67.89 darjah. Okey, agak straight forward eh, kita tengok. Baik. Contoh keduanya, kita ada satu bracket ni, sama juga tiga concurrent forces acting. Okey, kita ada pada F1 ni masa Newton 40 darjah ikut jam daripada Y. F2 kita adalah 26 Newton dengan menggunakan apa tu nisbah segitiga tu adalah 5, 12 dan 13. 5 dia punya ketinggian, 12 panjang kita bagi yang dikira tu lah 13 lah hipotenusnya. Okey. Dan yang ketiganya pula F3 adalah 30 Newton pada arah 30 darjah daripada apa tu ikut jam juga daripada paksi X. Okey. So sama kita perlu carikan dia punya komponen dia X pada paksi X dan Y, tambah pada setiap komponen yang berkaitan dan kemudian kita dapat kirakan. Jadi untuk F1 ni, okey, F1 ni, so ni ada apa tu untuk paksi X adalah apa tu okay, untuk F1 ni dia buat sini sebagai F1 ni 15 cos 50, sebabnya ni 40 darjah kan, maknanya baki sudut sini adalah 50 darjah, kamu nak guna yang 40 darjah. Kalau kamu gunakan pada sudut sini masih dia ada cos 50 darjah kilometer, jadi 9.642 kilometer. Pada y axis digunakan juga sama juga 50 darjah pada sudut yang ini di bahagian sini ni, jadi 15 darjah sin. Okay, 50 darjah kilometer, kita akan dapat 9.9. F2 pula, okay, sebab kita nak cari dia punya pada paksi X, sebenarnya 12 nisbah, nisbah apa tu, magnitude pada yang, apa tu dia punya sudut, itu adalah 12 per 13. Okay, maknanya, apa tu magnitude, bawah panjangnya X ni dengan dia punya hypotenuse, okay, dan arah negatif, kalau X kan, negatif X, jadi negatif 12 per 13 dan dengan 20 meter, kita akan dapat negatif 24 meter. Untuk paksi Y pula 5 bagi dengan hypotenuse 13 darab dengan 26 kilometer, yang itu ni kita akan dapat 10 kilometer. Dan F3 kita pula kita gunakan apa tu cos 30 darjah, sebab pada sebelum ni kita gunakan 36 darab dengan cos 30, kita dapat 318 kilometer. Dan pada Y axis sebab dia adalah pada negatif Y axis ni, negatif 36 darab dengan sin 30 darjah, kita akan dapat negatif 18 kilometer. So, jadi bila kita tambah semua paksi XY apa tu pada ketiga-tiga daya ni iaitu 9.642 kN, tambah lagi 34 kN, tambah 38, okey, seterusnya kita akan dapat 16.82 kN pada paksi X. Dan pada paksi Y pula 11.49 tambah 10 tolak 18, okay, kita akan dapat 3.49 kN. So maksudnya ini adalah magnitude pada paksi X, ini adalah magnitude pada paksi Y. Okay, dan juga ada punya resultant force magnitude. Sudah saja punca kuasa 2 kan dengan keduanya dan tambah kita punca kuasa 2 kan, jadi kita dapat itu adalah 17.2 kN. Pada sudutnya adalah inverse tangent 3.49 pada paksi Y bahagi dengan magnitude paksi X, kita akan dapat 11.7 darjah. Baik, ini contoh ketiga. Okey, tentukan X dan Y punya komponen F1 dan F2 ni dan jadikan dia sebagai menggunakan setiap daya itu menggunakan vektor kartesian. Kemudian kita tentukan magnitude dan arah dari satu force tu. So kita ada F1 ni 200 Newton pada sudut 30 darjah. Pasti Y. Dan kita ada daya kedua F2 sama dengan magnitude 260 Newton dengan apa tu dia punya sudutnya tu wakili oleh segitiga lima, sudut yang 5, 12, 13 punya sudut ini pada arah bawah daripada paksi X sekejap. Baik. So kita tahu apa paksi X itu berkata X pada skala reaction dia 200 apa tu cos dia buat cos 60 pada sudut sini. So dia satu kan. Dia berkata 200 sin 60 darjah apa tu paksi sini ya. X ni, kemudian kita buat Y ke negatifnya sebab arah negatif Y itu
jadi 100 tambah 100. Kalau kita tak gunakan apa tu I apa tu Cartesian pula, okey. Okay, kita just buat terus je. Okay, F satu X ni adalah kita tahu tadi negatif 200 sebab negatif arah sini. Dan sudut 90 darjah ni 0.0 adalah sama negatif 100 Newton pada arah sini, dan F1Y ni adalah 200 Newton sin 90 darjah sama dengan 173 dan pada arah apa tu posisi Y ni. So jadi kita tahu F1 ni adalah sama juga dengan neg, dia punya komponen adalah negatif 100I sebab pada posisi X ni satu arah negatif ni, dan dia positif 173J Newton. Eh, ini adalah F1 punya penandaan guna vektor Cartesian tu kita panggil tu. F1 ni 200 Newton ni diwakili oleh negatif 100i tambah 173j, kita akan dapat sama dengan 200 Newton force dia. Dan juga pada apa tu daya kedua juga kita buat yang sama. Kan? F2 bahagi 260 ni daya tu sama dengan segitiga tu bagi apa tu komponen tu bagi tak tahu 260 ada sama dengan 12/13. Kan? Apa tu nisbah segitiga. Jadi F2 punya pada si X ni kita akan dapat 20 bagi 12 per 3, darab 12 per 13 sama dengan 240 Newton. Pada Y pula 2, bagi 260 sama dengan 5 per 13 kita dapat 100. Dan F2 ni pada positif. Y2X ni pada positif pada si X, dan F2Y ni ada pada negatif I. So, jadi negatif Y. So, jadi kita boleh wakili dia dengan apa tu 240 I tolak 100 J. So, jadi daripada situ kita tahu dah 240Y ni I dan juga negatif 100J. So kita boleh tambahlah negatif 100I ni boleh digunakan di operasikan dengan 240I yang dari kedua. Dan juga apa tu pada paksi Y pula pada J 173 tambahkan dengan negatif 100 apa tu J tu. Dan kita akan dapat jawapan ni akan sama dengan cara kita secara-secara skala tersebut. Okey. Baik, so ini adalah beberapa latihan yang saya nak kamu buat apa tu nanti Candy dan apa tu dengan nanti kita bincangkan pada sesi kita nanti, atau kamu boleh tanya saya pada saya terus tentang apa tu macam nak penyelesaiannya. Okey. So ini adalah apa tu dia bagi satu hook ni, okey, dengan daya pertama 250 Newton. Dan daya kedua 37 Newton, sudut yang diberikan 30 darjah dan 45 darjah sini. Dan soalan kedua juga. Dan ini ada disiapkan jawapannya dengan berapa kali punya sudut tu. Okey, sudut jawapan ni yang diukur lawan jam pada positif X. Maksudnya lawan jam sini. Lawan jam. Okey. Bukan ikut jam. Ikut jam macam ni arah dia. Macam ni jam pusing. Dan ini juga sama juga. Diukur berapa nilai apa tu resultant force dan arahnya diukur lawan jam pada pada positif X. Kita sama dengan macam ini jauh ukurannya, okey, dan juga nilai tu. Jadi tengok macam mana kamu boleh dapat tidak jawapan yang tepat lah untuk tu. Dan ini adalah latihan yang ketiganya, okey, macam bagaimana nak tentukan magnitude pada ni pada plate ni dengan nilai F1, F2, F3. Okey, berapa dengan dia bagi dah sudut semua ni sebab segitiganya. Okey, berapa dia punya, ini adalah dia punya jawapan yang dia tidak dapat. Okey. Dan apakah dia punya arah dia? Yang betul ke tidak? Okey, boleh cuba buat. Baik, itu saja daripada saya pada hari ini. Okey, saya tak kelas itu kita terpaksa buat secara online sebab kekangan masa kita ada. Jadi, saya harap kamu dapat buat latihan-latihan ni. Nanti itu boleh bincang pada sesi itu. Ini saya ucapkan terima kasih semua atas perhatian kamu. Okey, harap dapat jika ada apa tu pertanyaan ke apa, boleh tanya dalam grup atau boleh komen pada video ni kalau nak kat YouTube channel saya ni. Okey, paling kurang pun saya nak nanti apa tu kamu dah lihat pada video ni nanti akhirnya komen. Baik. Itu saja daripada saya, terima kasih. Dan kita jumpa di waktu lain. Kelas nanti kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.